Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada hari ini Beva akan menjelaskan mengenai makanan sehat. Apa sih makanan sehat itu? Makanan sehat itu adalah makanan yang harus kita konsumsi setiap hari. Terdiri dari makanan pokok, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, ubi-ubian, kemudian juga roti, oats, dan masih banyak lagi. Makanan sehat juga terdiri dari lauk pauk. Lauk pauk yang biasa kita makan yaitu ikan, daging sapi, daging ayam, dan lain masih banyak lagi, itu mengandung protein hewani. Sedangkan tahu, tempe, dan lainnya itu adalah protein nabati anak-anak. Dan itu semuanya sehat untuk tubuh kita. Makanan sehat juga terdiri dari sayur-sayuran yang banyak mengandung protein, vitamin, kalsium, kalium, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, contohnya adalah wortel, asparagus, brokoli, lobak, bayam, kangkung, dan masih banyak lagi. Makanan sehat juga terdiri dari buah-buahan. Buah-buahan ini banyak mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh kita. Nah anak-anak, buah-buahannya contohnya seperti apa Beva? Contohnya banyak ya, kalian bebas. Mau pisang, apel, mangga, kemudian jeruk, atau anggur, atau apapun yang memang kalian suka. Pokoknya semuanya juga sehat untuk badan kita. Dan yang terakhir adalah susu. Susu sangat baik untuk tubuh kita karena mengandung vitamin, protein, mineral, zinc, fosfor, magnesium, dan zat-zat lain yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalian harus rajin minum susu ya. Oke anak-anak, itu adalah makanan sehat yang harus kita konsumsi setiap hari. Sekarang kalian gak malas lagi makan sayur kan? Harus makan sayur ya, karena baik sekali untuk tubuh kita. Jadi kita makannya seimbang antara makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Yuk kita berusaha untuk makan makanan yang sehat. Oke anak-anak, sekian dari Bu Eva. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.